Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik saja dan saya Andre Dinut di sini kembali lagi memberikan gitar tutorial. Gitar tutorial kali ini aku akan membagi tentang lick-lick dan riff gitar dari lagu Adera Lebih Indah. Mungkin teman-teman ada yang udah ngulik, ada yang belum tahu atau udah tahu lagunya. Coba search aja Adera Lebih Indah, dan kebetulan aku yang mengaransemen dan juga mengisi gitarnya di lagu tersebut. Dan oke, untuk pertama kalinya aku akan memberikan lick intro. Ini sebetulnya riff intro dari lagu Lebih Indah tersebut. Pada dasarnya simple banget, itu cuma sebuah broken arpeggio dari chord aslinya. Dulu waktu aku pertama kali dengar lagunya, yang Dera nyanyi itu ritmenya seperti ini. Lalu aku mikir gimana caranya supaya bikinnya catchy tapi tidak terlalu ribet. Lalu, ini cepet dulu deh. Dia cepetnya kayak gini. 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Pelannya kayak gini. Jadi aku bikinnya dua kali rekaman waktu itu dengan akustik. Pakai jempol dan tiga jari ini. Jadi seperti ini. Ini kayak D minor sebetulnya. Ya. Lalu pas di bass, di B flat aku main bentuk seperti ini. Jadi gini. Jadi jadi pelan-pelan. Oke, 3, 4. Oke. Bagian keduanya. Jadi gitu. Jadi satu-satu pola pola part satu intronya seperti ini. 3, 4. Ada juga ghost note sih sebetulnya, jadi F-nya tuh gak dibunyiin, jadi kayak ya kayak gitu. Pelan-pelan. Lalu G minornya aku main sebuah G minor 7 arpeggio. Sorry, G minor 7 broken chord. Lalu ini A7 sus teman-teman chordnya. Orang nyebutnya bisa juga A11, biasanya A11 ada kutip, tapi sebetulnya nama nama teorinya A7 sus. Jadi gini. Jadi pelan-pelan 3, 4. Simple kan? Cuma gitu doang in tempo. 1, 2, 3. Ini sebuah progresi dari chord ini. D minor 7, B flat at 9, lalu G minor 7, A7 sus. Jadi 1, 2, 3, 4. Lalu bass lagu verse-nya juga sama. Aku Yesus. A minor 7. Kalau dalam ritmenya sih kalau yang versi album adalah ada aku bikin ada breakbeat deng deng. Itu yang harus di teman-teman aksinin. Jadi kalau kalau plannya ya. Satu hal yang mau aku bagi dalam dalam rekaman gitar akustik atau main pada umumnya adalah kita ada kadang-kadang ada yang open, ada yang close dalam dalam genjrengnya ya.
Jadi kalau open tuh ringing semuanya. Itu ringing semua tuh. Tapi kalau 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 close atau rapat banyak kan agak di mute. Tapi pak kita, nah triknya adalah kita gunakan tangan kiri. Misal kalau kita banyak deng 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 gitu ritmenya ya, seperti ini. Jadi banyak kan yang nge-mute adalah tangan kirinya, teman-teman. Pelan-pelan ya. Jadi ada yang open kayak gini. Ada yang rapat. Jadi pas bridge-nya itu B flat minor 7, A minor 7, lalu D minor 7. Lalu F flat minor 7. Lalu baik D minor 7. Nah, di luar albumnya aku ada layer suara elektrik yang mainin aku nyebutnya namanya kayak slur chord D minor 7 gitu. Jadi kayak ini sangat berguna teman-teman kalau misalnya teman-teman punya chord konsekutif minor 7 selama hampir satu bar untuk bikin supaya kesannya chordnya artinya jelas gitu. Aku sering pakai gini. Pas di D minor 7 gitar layernya aku ada yang main gini. Kayak turun gitu, jadi kayak jadi bridge-nya nih ya. Nah, gitu atau itu di track yang berikutnya. Oke. Sebentar lagi kita akan beralih ke electric part-nya, tapi semoga mudah-mudahan teman-teman bisa bisa ngulik dari yang akustiknya tadi barusan. Kita akan masuk ke bagian elektrik habis ini. Oke, sekarang kita ganti ke elektrik. Alright. Oke, aku akan menjelaskan dulu mengenai lick interlude-nya. Ini lebih ke skanky, jadi artinya mainin lagunya, mainin lagu temanya tapi dengan feel skank. Kayak skank itu apa? Skank itu kayak ada ceket. Kuncinya adalah santai di sini. Pas bagian refnya aku banyak main. Usahain jangan terlalu mute banget, agak kebuka dikit. Pakai pickup belakang. Lalu bagian yang keduanya, bagian kirinya kalau teman-teman tahu, aku pakai pickup yang dua ini. Lalu kecil dikit gainnya lagi. Lalu akan mainnya seperti ini. 1, 2, dan kau hari baru. Lalu ada juga yang pakai sound ini. Oke,
Okay. Lalu bagian intro 2, aku dobelin gitar akustiknya dengan part riff yang kita mainin tadi. Aku pakai campuran tangan sih, jadi kayak di mana picknya mas? Picknya ada taruh di sini. Oke, teman-teman, semoga berguna dan semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari sharing guitar survey ini. Nantikan guitar tutorial berikutnya dari saya Andre Dinut. Mohon pamit undur diri. Semoga sehat selalu dan jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe. Terima kasih, sampai jumpa, tetap semangat bermain gitarnya. Dan I see you around di mungkin di gig kita bisa berjumpa ataupun di video berikutnya. Terima kasih, Andre Dinut di sini undur diri. Semangat selalu main gitar. Stop.